Nah, sobat, kita mempunyai fitur loh di bagian rasa tinggi ini reflektif. Jadi kalau misalnya sobat-sobat mau pakai saat berolahraga di subuh-subuh atau malam-malam yang kurang pencahayaan, dia bisa menyala. Jadi membantu banget sobat. Dan habis itu kita juga mempunyai fitur tali di bagian pinggangnya. Bisa kalian kencangkan sendiri ya. Jadi kalau misalnya kerasa longgar di bagian pinggang biar nggak kemasukan angin, tinggal ditarik aja. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Els Aktif, let's get aktif. Nah, pada hari ini aku mau ngapain? Aku mau mereview nih. Kalau sebelumnya kan aku mereview jaket parasut lipat ya. Kalau yang hari ini aku berbeda, malah mereview jaket reflektif yang anti UV nih ya. Mungkin sering lihat aku pakai tapi belum aku review. Nah, sekarang aku mau review. Untuk yang penasaran, jangan lupa ya ditonton terus sampai habis. Kalau misalnya sobat-sobat mau check out, tenang aja, nanti akan aku sertakan. Aku mau menjelaskan dulu ya sobat, untuk jaket ini ya, bisa sobat lihat nih, tuh, ini keren banget. Aku sering pakai buat olahraga karena emang nyaman banget sobat. Untuk bahan jaket ini ya, kita menggunakan 100% nilon. Untuk bahan ini apa aja sih kelebihannya? Nah, untuk bahannya ini bisa menahan sinar UV loh sobat-sobat. Terus ya, kalau misalnya sobat-sobat lihat nih, kok kayaknya nggak ada kantong gitu ya jaketnya. Betul sobat, jadi untuk jaket ini kita sengaja desain ya tanpa kantong karena kita mendukung pergerakan naked running yang lagi ngetren nih, di mana kita mau membuat sobat-sobat lebih fokus ya yang sedang dijalani olahraganya, jadi tanpa gadget, pokoknya tanpa apapun itu. Untuk detail lainnya sobat, jaket ini dia tidak tahan air ya. Kenapa? Karena kita desain khusus untuk pelari serius. Kalau misalnya buat pelari serius nih ya, mereka tuh kurang nyaman kalau misalnya pakai jaket yang tahan air gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya sobat-sobat mencari jaket yang anti air ya, tenang aja kita ada yang sebelumnya video, coba ditonton aja. Terus untuk jaket ini pastinya dia bisa menghalau angin nih, jadi anti angin gitu loh. Jadi kalau misalnya dipakai untuk lari, bersepeda, itu masih bisa. Bahkan misalnya mau dipakai untuk sehari-hari naik motor juga masih bisa. Nah sobat, kita mempunyai fitur loh di bagian rasa tinggi ini reflektif. Jadi kalau misalnya sobat-sobat mau pakai saat berolahraga di subuh-subuh atau malam-malam yang kurang pencahayaan, dia bisa menyala, jadi membantu banget sobat. Dan habis itu kita juga mempunyai fitur tali di bagian pinggangnya, bisa kalian kencangkan sendiri ya. Jadi kalau misalnya kerasa longgar di bagian pinggang biar nggak kemasukan angin, tinggal ditarik aja. Abis itu buat sobat-sobat yang sering kehilangan pouch, tenang aja, ini tuh bisa dilipat dan untuk pouchnya sudah menyatu di bagian hoodie. Jadi sobat-sobat nggak perlu takut nih kalau misalnya mau nyimpen pouchnya gitu ya, ini karena sudah menyatu, jadi nggak perlu kalau misalnya kehilangan beli lagi, nggak usah gitu. Untuk hoodie-nya juga dia nip elastis ya, tuh ada karetnya, bagian pergelangan tangannya juga sobat. Ini pastinya ada logo kita, oke? Sobat, untuk warna jaketnya kita juga menggunakan warna yang trendy-trendy loh, yang bisa dipakai untuk cewek ataupun cowok. Karena kita lihat biasanya ya, kalau misalnya sobat-sobat habis olahraga ada yang nggak langsung pulang, ada juga yang kayak misalnya lagi langsung nongkrong gitu ya, maksudnya langsung nongkrong ke kafe atau misalnya ke tempat lain ya, nggak bawa baju ganti, pakai jaket ini jadi terlihat lebih trendy. Untuk warna keren banget. Kalau yang lagi aku pakai di warna pink mudanya ya, lucu banget ya ke warna-warna pastel. Ini warna biru tuanya. Lalu kita juga punya di warna toskanya nih, lucu banget ya, untuk warna-warnanya bisa dilihat tuh. Terus ada warna orange juga. Lalu untuk pinknya ada satu lagi nih, kita ke pink tuanya ya. Pink tuanya seperti ini, lucu pol. Ada warna abu-abunya juga, siapa tahu lebih suka warna-warna netral ya. Dan kalau misalnya mau yang warna ini ya, gelap, kita punya di warna hitamnya. Ada satu lagi sobat, cuma aku belum ambil, contohnya di warna biru dongker seperti ini. Nah sobat-sobat tinggal pilih aja mau lebih ke warna netral atau misalnya mau yang lebih ke terang-terang gitu ya. Terus untuk sobat-sobat kalau misalnya mau kapelan ya sama pasangannya, sama bestinya, atau misalnya mau seragaman nih sama teman-teman di kantor dan lain-lain, mau check out dalam jumlah banyak, mau dapat potongan harga, bisa banget. Pokoknya pantengin terus aja waktu belanja di live kita ya. Untuk live-nya nanti akan aku sertakan link-nya, itu kita live di mana aja seperti itu. Untuk ukurannya aku sampai lupa, ukurannya kita mempunyai beragam ukuran. Dari yang paling kecil di S dan yang paling besar sampai ke 3XL. Jadi sobat-sobat yang mempunyai badan kecil gitu ya, atau misalnya yang berisi, tenang aja, nggak usah khawatir, tinggal dicocokin aja ukurannya. Terus kita juga punya garansi loh sobat-sobat, kalau misalnya begitu datang atau misalnya dalam 7 hari ya kurang lebih produk kita ada kerusakan atau apapun itu, kalian bisa tuker langsung hubungi admin kita. Nah itu sekian review dari aku untuk jaket reflektif yang anti UV ini. Kalau misalnya sobat-sobat nih penasaran, ah
lo langsung check out ah gitu kan. Mau pakai buat olahraga nih atau misalnya mau buat kado, bisa banget. Nanti aku sertakan link ya untuk pembelanjaannya di mana. Terus kalau misalnya mau langsung ke toko, boleh banget kita buka toko. Jadi buat sobat-sobat, ajak semuanya ya untuk belanja di Aus Aktif ini. Jangan lupa bantu komen, like, dan subscribe ya. Share-nya jangan lupa. Kalau misalnya mau lihat produk lainnya, tolong bantu komen ya. Kita review apa lagi nih. Terima kasih sudah nonton reviewan jaket dari aku ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.